Oke, lo saudara berjumpa di channel Perwaradonya. Ya, kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini coy. Oke, di sini nanti saya akan mencoba mereview salah satu pemain yang banyak sekali direkomendasikan cuy, yaitu David Ginola OVR 93. Waduh. Jadi teman-teman itu cukup dengan uang 10 juta sudah dapat striker dengan kualitas yang sangat-sangat luar biasa. Nah, itu cuy. Kaki 5/5, tinggi badannya mantap, larinya kencang. Oke. Jadi untuk teman-teman yang baru main atau baru comeback, cari super sub ini cocok sekali teman-teman pakai, yaitu David Ginola Prime Icon. Kartu Prime Icon terakhir coy. Oke. Daripada penasaran, langsung saja di sini menuju ke in game-nya. Kita akan gaskan review sedikit dan gaskan gameplay pastinya cuy. Kita coba David Ginola Prime Icon. Oke. Just. Oke bro, di sini sudah masuk di in game FC Mobile dan langsung saja cuy, di sini kita akan review David Ginola Prime Icon. Apakah masih segacor dulu atau sudah ada penurunan cuy? Ini dia. Statistiknya mantep ya. Kaki 5/5, tinggi badan 186. Sayangnya untuk Ginola yang ini tuh tidak ada trade penggiring bola cepat kayak yang Heroes. Tapi dia itu kan striker cuy. Ya, satu-satunya Ginola yang posisi aslinya itu striker. Kalau yang lain itu LW tapi bisa di striker, tapi kalau Ginola yang ini memang benar-benar striker. Oke. Di sini tuh kecepatannya 140, untuk menembaknya 125. Umpan 104, kirim bola 132, fisiknya 106. Untuk statistik masih lumayan cuy. Statistik masih oke. Untuk kemahirannya saya ambil di kecekatan sama menendang cuy. Untuk trade-nya ini ada keterampilan dan play my. Oke, untuk harganya cuma sekitar 30 jutaan saja. 40 juta cuy. 40 juta. Dan itu untuk teman-teman yang mau jadikan super sub monggo, atau misal mau nyoba jadi starting, tonton dulu konten kali ini. Saya akan coba gameplaynya cuy. Langsung aja kita menuju di gameplay, langsung record pakai HP seperti biasanya cuy. Oke, jos kita coba Ginola Prime Icon. Oke bro, disini kita langsung di lobby rival divisi A2 dan langsung saja cuy, kita akan cobain David Ginola Prime Icon. Lama sekali juga main kartu-kartu Prime Icon. Soalnya kartu Prime Icon itu udah dihilangin cuy. Sudah dihilangin ya. Semoga aja cuy bisa menggendong ini ya David Ginola ya. Udah ketuanya 1,2 kapnya cuy. Saya hampir degradasi nih cuy. Hampir degradasi ya. Oke, let's go, kita gaskan cuy. Kita gaskan match yang pertama. Langsung lawan cup 1,2 loh. Let's go, let's go cuy. Let's go, let's go. Kita harus main kalem cuy ini cuy. Lothar Matthäus, kayak Walker, masih kayak Walker, Johan Cruyff. Nice banget Saliba. Oke, let's go David Ginola. Anjir, Bremernya cuy. Oke, kalem. Nice, Theo. Let's go David Ginola. Gaskan, aduh. Gila kuat banget cuy, Bremer cuy. Aduh. Oke, kalem Ronaldo. Ini dia juga duet Ginola Ronaldo cuy. Nice. Let's go. Eh, let's go Hernan. Duh, ngapain itu tadi cuy, step overnya kok kayak gitu loh. Oke, Zidane, mau kemana Zidane? Masih Zidane cuy. Astaga, kuat banget. Oke, kalem. Nice banget Theo. Let's go Hernan. David Ginola, gaskan. Oke. Ya Allah, oke, nice Hernan. Alah, ya Allah, tiga udah taksut bro, bro. Ya Allah, ngapain? Ngapain itu tadi cuy? Nice. Oke, Nico, gas ke Nico. Oke, David Ginola kalem. Oke, eh bro, bro.
Kok umpannya gitu sih? Oke, wah. Nice. Anjir, balik lagi cuy. Oke, nice Nico. Ayo udah bikin lari. Let's go Ronaldo. Aduh, Maldininya. Aduh, masih kosong-kosong cuy di babak pertama. Kita gaskan babak kedua cuy, ini dia ya. Gaskan, gaskan cuy. Oke, Dinola, Nico William. Masih Nico. Alah. Itu hilang loh cuy bolanya cuy. Oke, aduh. Ronaldo. Wush. Gila Johan Cruyff-nya kencang banget cuy larinya cuy. Alah, itu mah tubrukan ini kenapa, bro, bro? Hampir ya. Oke, let's go Dinola. Oke, ayo Hernannya. Ernanya malah diem aja bro, malah jalan kaki loh. Oke, kalem kalem kalem. Oke, kita cari ruang dulu cuy. Oke, Nico William, gaskan. Astaga, dua orang di belakang sana semua cuy. Alah, Saliba udah mulai itu Saliba cuy. Ya Allah, apa sih Saliba ya. Astaga, astaga. Oke, Ronaldo. Kalem cuy. Oke, Bellingham. Nice. Ya Allah. Salibanya tadi loh. Dia tuh maju-maju sendiri gitu sih sukanya ya. Walker. Nah, gitu dong. Karenanya kok di belakang gini sih, cuy? Okay, let's go, David Ginola itu dia. Astaga, Bremernya galak banget, cuy, asli, cuy. Nah, gitu dong Saliba. Let's go. Counter attack. Let's go, David Ginola. Alah. Nggak masuk, bro. Nice. Let's go. Kalem, kalem, kalem. Aduh. Nice lagi, cuy. Astaga, ditutup mulu ya. Aduh. Alah, ya Allah, Walker. Aduh, untung coy, coy. Gak jadi kalah ya. Tadi udah fix kalah sih hanya cuy. Ya Allah, satu-satu semua sama-sama cuy. Oke, kita gas match kedua cuy. Kita gas match kedua, astaga. Ini kalau kalah degradasi sih saya cuy. Kalau kalah degradasi ya. Oke, kita gas. Ayolah Ginola, tunjukin Ginola. Di match pertama dia, waduh, pusing juga bisa ngapa-ngapain ya. Baterai tinggal 14%, semoga aja aman cuy. Oke, melawan Otkan Kawai. Oke, let's go, kita gaskan match yang kedua. Let's go Torre. Farad Skelia. Bagus sekali. Itu dia David Ginola. Gaskan. Masih David Ginola. David Ginola. Wih, aduh gak masuk cuy fake shootnya ya. Oke, ke Farad. Oke, aduh, aduh bahaya cuy. Nice banget karena Faro. Let's go counter attack. David Ginola, itu dia pemposisian yang sangat bagus dari seorang David Ginola. David Ginola, aduh pelan banget bro, bro. Oke, Nico William, nice. Tadi kayak rada pelan gitu larinya ya si Ginola ya cuy. Padahal udah, wah udah posisi enak padahal tadi cuy. Oke, nice Walker. Ya Allah Walker. Nice karena Faro. Amin Jamal. Oke, let's go David Ginola. David Ginola, gaskan. Gitu dong. Oke. Wah. Kok gitu jadi sekarang mainnya cuy. Nice Rodri. Oke, Lamine Jamal.
Oke. Oke, dapat Ginola. Masih dapat Ginola nah. Aduh ya ampun. Nice sekali Walker. Oke, aduh. Oke, Saliba bagus. Gitu dong Saliba. Oke, kalem. Bellingham umpan ke Ernen. Ah. Oke, Cannavaro. Bagus sekali Cannavaro, cuy. Oke, let's go. Aduh. Oke, kalem Jamal. Let's go Ernen. Ernen masih Ernen. Gila larinya, cuy. Ya. Wah. Wah, ini match kedua kok rada ngantuk kayaknya, cuy. Wah, ini kayaknya si Ginola kayak gini ya. Kok rada aneh ini dua match ini, cuy. Wush, nice banget Nico. Oke, aduh kakinya. Kakinya kok jadi panjang karena Faro sih. Oke, nice. Anjir, anjir. Anjir, wuh. Waduh. Duh. Wah, kayak pesulap ya si Ronaldo ya. Bisa hilang-hilang gitu cuy. Astaga. Astaga, ini Bellingham kayak males mau ngumpan ke Ginola cuy. Aduh. Ernen, masih Ernen cuy. Oke, aman. Itu counter attack. Nico William. Let's go Ernen. Oke. Ginola. Lamine Yamal, masih Lamine Yamal. Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal. Anjir jatuh bro, bro. Aduh. Nice Cannavaro. Oke, gede banget Cannavaro mainnya sih. Oke, David Ginola. Oke, kita umpan ke sana. Jude Bellingham, tipu sedikit. Jude Bellingham, aduh. Gagal sih. Nice banget Rodri. Itu dia Rodri cuy. Lamine Yamal udah habis staminanya. Oke, kayak Walker. Oke, aman cuy, aman cuy. Set. Oke, let's go. Ernen. Ernen. Masih Ernen. Ernen, aduh. Waduh, bahaya cuy, bahaya cuy, bahaya cuy, bahaya cuy. Nice banget Cannavaro. Aduh. Ternyata ya udah enggak kuat lari sih ternyata sih. Ternyata Ginola udah enggak kuat lari sih. Dari tadi kesempatan tinggal sprint gagal terus ya si Ginola ya. Jadi memang kayaknya Ginola yang ini kurang worth it. Next kita akan cobain Ginola yang Heroes. Kalau yang Heroes saya yakin masih gacor parah cuy. Oke. Ya dari para penonton lama. Ya mungkin itu aja. Jangan lupa kalian like, like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak lupa subscribe FG Mobile di channel Perkoro Dunyo. Oke, sekian ya, salam Perkoro Dunyo. Cheers.